الله Allah Ta'ala beritahu di hari kiamat nanti, yafirru akan lari. Lari dan saling menjauhkan diri antara satu sama lain kerana malu, kerana takut dan segala-galanya sedang berlegar dalam fikiran. Malu pun ada, takut pun ada, bimbang. Tak ada fikir lain, nafsi-nafsi hari ini aku tak boleh tolong orang dah, aku diri aku sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Limpahan kurniaan Allah mengizinkan kita dapat hadir berjemaah di masjid pada malam ini. Dan begitulah seterusnya, kita mohon pada Allah agar kita sentiasa beristiqamah dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala berulang alik, daripada masjid rumah kita ke masjid dan daripada masjid ke rumah kita. Kerana di sana ada satu janji daripada Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di hari yang tidak ada sebarang bayang-bayang. Di kala itu, tuan-tuan, kita sangat memerlukan pertolongan Allah, sangat memerlukan perlindungan, sangat memerlukan syafaat daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah, syafaat daripada anak-anak yang saleh, syafaat daripada rakan-rakan, sahabat dan sebagainya. Di kala itu kita merasakan sangat kerdil dan terasa sangat hina. Dah hilang segala kemegahan, hilang segala kebesaran diri, hanya tunduk, malu dan takut kepada Allah. Maka dikala itulah Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Antaranya, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Mana-mana orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita lihat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana daripada Abdullah bin Amrin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wash-shahwata فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعاني له رواه أحمد والطبراني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu puasa, wal Qur'anu dan pembacaan Al-Quran, yashfa'ani, dua-dua ini iaitu puasa dan pembacaan Al-Quran itu boleh memberi syafaat lil abdi kepada hamba Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, yang mana puasa berhujah dan dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah. Wahai Tuhan, yakni wahai Allah, kerana amalan puasalah yang mana aku menahan dirinya, yakni seorang hamba itu, daripada makan di siang hari, wasyahwata, dan kerana puasa jugalah dia menahan syahwat dia, nafsu syahwat dia. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku berikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan Quran juga berhujah dan menyeru kepada Allah Ta'ala, mana'tuhun naum, Al-Quran menyatakan aku menegahnya, melarangnya ataupun menyekatnya daripada nyenyak tidur. Bilaili, pada waktu malam, fasyafi'ni, maka berilah kepada aku peluang untuk aku memberi syafaat kepada hambumu ini. Fayashfa'ani lahu, maka kedua-duanya diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk beri syafaat kepada hamba Allah yang berpuasa dan baca Quran. Dalam hadis ini dapat kita faham bahawa di hari yang tidak ada sebarang pertolongan itu, di hari yang tidak ada sebarang tempat perlindungan itu, kita sangat memerlukan sesuatu yang dapat menolong kita. Setelah kita melihat rakan-rakan melarikan diri daripada kita, kita melihat ibu melarikan diri daripada kita, dan di saat kita melihat ayah kita lari meninggalkan kita, dan anak-anak juga lari menjauhkan diri daripada kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, yang mana Allah Ta'ala beritahu di hari kiamat nanti, yafirru, akan lari, lari dan saling menjauhkan diri antara satu sama lain kerana malu, kerana takut, dan segala-galanya sedang berlegar dalam fikiran. Malu pun ada, takut pun ada, bimbang, tak ada fikir lain, nafsi-nafsi, hari ni aku tak boleh tolong orang dah, aku diri aku sahaja, tak ada nak mikir dah hal anak-anak, tak ada nak mikir dah rakan-rakan, sahabat, tak ada. Nafsi-nafsi pada hari itu, diriku-diriku sahaja. Maka dikala itu, tuan-tuan, antara amalan yang akan datang beri syafaat kepada kita ataupun kepada hamba Allah ini, antaranya as-siyam, puasa. Dan kita sekarang, tuan-tuan, berada di ambang Ramadan. Lebih kurang seminggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala panjangkan usia kita, agar Allah Ta'ala berikan kesihatan dan ketenangan kepada kita,
agar dapat kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang ini, supaya Allah Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kita di sepanjang 11 bulan yang lalu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salatu ila salati, sembahyang kepada sembahyang, wal jum'atu ila jum'ati, hari Jumat kepada hari Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, bulan Ramadhan kepada bulan Ramadhan, mukaffiratun 'ani sayyi'at, adalah merupakan penghapusan daripada dosa-dosa selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Bermakna penyucian jiwa 5 kali sehari Allah bersihkan diri kita ini melalui ibadat sembahyang. Hak mingguan seminggu sekali Allah bersih seluruh dosa-dosa kita. Apabila kita tunaikan solat fardu Jumaat kepada Jumaat, bermakna hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis hingga Jumaat, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa. Kemudian tahunan pula setahun sekali melalui ibadat Ramadan. Tahun yang lalu kita dah tunaikan ibadat Ramadan, maka tahun ini mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita, dapat juga kita beribadah di bulan Ramadhan. Maka di sepanjang 11 bulan yang lalu, Allah hapuskan keseluruhannya. Itulah dia rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah kepada hamba-hambanya siang dan malam, pagi dan petang, menunjukkan Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, as-siyamu, puasa dan Al-Quran ini sebelum dia memberi syafaat, dia berhujah, dia mengadu pada Allah. Dia mengemukakan betapa hamba-hamba Allah Ta'ala ini benar-benar melaksanakan ibadah. Berpuasa berkata, Rabbi mana'tu ta'am wa syahwah. Wahai Tuhan, kerana puasalah, kerana akulah puasa, kata hamba-Mu itu tidak makan di siang hari. Walaupun makanan masih ada bawah saji dalam peti, tetapi dia tak makan. Kenapa? Karena puasa. Walaupun peti ada sangat boleh pergi beli, tetapi dia tak pergi beli dan dia tak makan minum, walaupun hari panas terik, tekak dahaga, perut lapar. Tapi dia tidak makan, tidak minum di siang hari kerana puasa. Kerana aku, kata puasa. Ha, wasyahwah. Dan dia meninggalkan nafsu syahwahnya. Dia tidak melihat kepada aurat wanita, tidak melihat kepada benda-benda dosa, tidak melihat pada sesuatu yang boleh menghilangkan pahala puasa. Dia jaga diri dia, kawal diri dia daripada daripada hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Kerana akulah, kerana puasa lah wahai Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, dua kali ni, menahan diri daripada makan minum di siang hari, bukan sahaja itu, kita juga kena kawal syahwat kita. Maklumlah tuan-tuan, dalam telefon kita tu, dan sebaik-baiknya marilah kita berazam supaya mengurangkan melihat-lihat ataupun membaca sesuatu yang tidak berfaedah dalam telefon kita tu. Tumpukan kepada benda yang bermunafaat sahaja. Itulah pembacaan Al-Quranul Karim.
Au dalam telefon tu gak ada cuih-cuih tu mari berbagai-bagai gambar. Dan kebanyakannya gambar perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Sedangkan kita sedang berpuasa. Maka sajalah pada hari itu tak dapat pahala. Nabi ada beritahu, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa ganjaran daripada Allah Ta'ala melainkan hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Kerana dia tak kawal diri dia daripada hawa nafsu, daripada mengumpat, daripada iri hati, dengki dan sebagainya. Benar-benar boleh menghanguskan pahala puasa ataupun yang menyebabkan sia-sia dia pada hari itu. Maka jaga dua ni, makan minum kita hanya di malam hari. Maka bermula daripada subuh ataupun naik fajar, waktu imsak kita berhenti dah makan sehinggalah waktu maghrib, terbenamnya matahari. Jangan ada sesuatu yang masuk ke kerongkong kita ataupun rongga-rongga boleh membatalkan ibadah puasa. Kerana nanti puasa tidak akan berhujah di hadapan Allah. Sebab hujah puasa, kata dia, kerana akulah yang kena puasa lah, dia tak makan di siang hari dan dia juga kawal nafsu syahwat dia kena puasa. Barulah puasa boleh berhujah di hadapan Allah meminta keizinan agar Allah Ta'ala berikan syafaat kepada orang yang berpuasa itu. Yang kedua ialah wa yaqulul Quran, dan Quran juga berhujah berkata mana'tuhun nauma bil lail, kano Quran, kano akulah wahai Allah, kano duk baca duk tatap Quran, tadabbur akan maknanya duk bacanya, kano akulah menghalang dia daripada tidur nyenyak sepanjang malam. Bermakna tuan-tuan di sini, hak bagi Quran ialah kena ada sebahagian daripada malam kita baca Quran. Sebab sini Quran akan berhujah di hadapan Allah untuk membolehkan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Quran kata, aku menghalangnya daripada tidur nyenyak. Maknanya kerana nak baca Quran, tidur pas dia bangun ngaji. Waktu dini hari bangun mengaji Quran, baca Quran. Sebelum tidur dia baca Quran sehingga mengatuk mata. Terlena dia kadang-kadang sambil cokoh. Terlena kemudian terjaga terus. Ingatkan Allah, baca Quran lagi. Mana-mana Quran kata, kerana aku tidurnya tidak nyenyak ataupun tidurnya tak sampai ke pagi hari, dia bangun di waktu malam baca Quran. Solat, dalam solat baca Quran, lepas solat baca Quran. Quran akan berhujah menyatakan, wahai Allah, hamba-Mu ini tak tidur malam kerana mengulangi Quran, menghafalnya, membacanya, mentadabbur akannya. Fasyafi'ni, wahai Tuhan, izinkan aku boleh beri syafaat kepadanya. Qala fasyfa'ani lahu, lalu Nabi bersabda, kedua-dua ini iaitu puasa dan Quran akan beri syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. An Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Inna Allah yarfa'u bihazal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihazal kitab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat sesuatu kaum itu dengan Al-Kitab ini, dengan Al-Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga akan menghina ataupun merendahkan sesuatu golongan kerana mereka tidak mempedulikan Al-Quran. Bermakna sesiapa nakkan kemuliaan dunia dan akhirat, bacalah Al-Quran. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkannya, dia akan dihina, akan direndahkan martabat dia oleh Allah Ta'ala. Maka suatu kaum itu akan jadi mulia, akan jadi hebat, akan jadi mulia kerana Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kepada hamba-hambanya nak baca, permudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dihafaz, untuk difahami. Fahal mim muddakir, adakah di kalangan kamu siapa yang sanggup membacanya, menghafalnya ataupun mengamalkannya? Ini Allah Ta'ala tanya, siapa di kalangan kamu yang nak tadabbur akan Quran, maka Allah Ta'ala akan permudahkan kamu faham. Siapa yang nak hafalnya, Allah permudahkan kamu hafal. Siapa yang nak bacanya, Allah permudahkan kita baca. Yang kita kata payahnya Quran, tak cakap-cakap pandai, baca lagi salah situ, salah sini, tak cakap betul. Cuba tanya diri kita ni, adakah kita belajar dengan sungguh-sungguh ke? Yang kita kata Quran tu payah. Sedangkan bahasa lain lebih payah daripada Quran, orang boleh belajar, boleh faham. Bahasa Jepun orang boleh belajar dan boleh faham. Bahasa Inggeris, kau nak kira bahasa Inggeris dengan grammar dan gapanya, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Quran lebih mudah bahasa Al-Quran. Allah Ta'ala permudahkan Al-Quran itu untuk difahami, untuk kita hayati akan makna. Kau nak kira Al-Quran ini asalnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalamullah di Luh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu melalui Jibril alaihissalam, dan Jibril pula turunkan kepada Nabi, terus masuk ke dalam hati Nabi. Ala qalbika, terus masuk ke dalam hatimu wahai Muhammad. Masuk dalam hati Nabi setelah Jibril baca, lalu Nabi pun baca kepada sahabat, sahabat pun membacanya, menghafaznya, mengulang-ulangnya, ajar-ajar pula kepada orang lain. Maka semua sahabat menghafal Al-Quran. Bermakna mudah. Padahalnya para sahabat di zaman itu, ada yang mereka masuk Islam dah umur lanjut usia. Mereka dah masuk Islam umur 50-60 tahun. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang remaja. Semuanya boleh baca Quran.
semuanya boleh faham ayat-ayat Allah dan mereka menjadi pendakwah. Mereka menjadi guru-guru yang menyebarkan Al-Quran. Sebab itulah mereka mulia di sisi Allah. Yang sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab jahiliyah tidak ubah seperti haiwan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya menjadi raja, yang miskin menjadi hamba. Di zaman sebelum turunnya Al-Quran, manusia berbunuh-bunuhan, bertelaga siang dan malam. Bahkan anak mereka sendiri pun mereka bunuh tanpa sedikit rasa kesal. Setiap rumah mereka ada bata, ada botol-botol arak, ada tempayan-tempayan arak yang mereka minumnya siang dan malam. Tetapi setelah diturunkan Al-Quran, mereka telah berubah. Turunnya ayat-ayat Allah, mereka telah berubah menjadi masyarakat yang penyayang. Masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu, وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Para sahabat ni telah menjadi satu masyarakat yang sangat membernitik beratkan kepada rakan-rakan sahabat mereka. Yusiruna ala anfusihim, suka tolong orang, suka berbuat baik pada orang walaupun mereka sendiri dalam kesusahan dan kepayahan. Subhanallah. Kenapa ini? Tidak ada lain melainkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri digambarkan sebagai Al-Quran hidup. Di kala mana seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Jadi bila orang tanya Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, lalu Nabi beritahu kana khuluquhul, lalu Aisyah beritahu kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran itulah. Subhanallah. Maka pada Rasulullah itulah penterjemahannya yang menghuraikan Al-Quran dan sebagainya. Maka sahabat menjadi mulia kerana mereka mengamalkan Quran. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka menjadi mulia. Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatan apa dia? Quran, nasihat-nasihat agama. Sesiapa meninggalkan agama, meninggalkan Al-Quran, lalu aku akan timpakan kepada mereka kehidupan yang sempit, rasa serabu, rasa keluh kesah, rasa tak tenang jiwa. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan hari kiamat nanti mereka akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Masa hidup dunia ni serabut, tak tenang. Lepas pada mati pula, pada mahsyar esok dalam keadaan buta pula. Lalu dia pun mengadu dengan Allah, wahai Tuhan, kenapa engkau jadikan aku pada hari ini dalam keadaan buta? Tidakkah masa dunia dahulu aku melihat? Lalu dijawabkan kepada mereka, demikianlah masa dunia dahulu kami datangkan ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu kamu tidak mempedulikan.
demikianlah kami biarkan kamu pada hari ini dalam keadaan buta. Subhanallah. Baik tuan-tuan nak gambarkan bahawa pada hari ini marilah sama-sama kita celik Al-Quran. Bukan saja kita perbetulkan bacaan kita, kita cuba fahamikan ayat-ayat Allah. Kita nak hadap bulan Ramadhan ni bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkan Al-Quran. Bukan kebetulan Ramadhan tu diturunkan pada bulan Ramadhan. Itu pilihan Allah dan takdir daripada Allah. Bulan yang baik turunnya Al-Quran yang mulia. Baik tuan-tuan, maka oleh kerana bulan Al-Quran, bulan bulan Ramadhan merupakan bulan turunnya Al-Quran, perbanyakkan baca Quran. Amun nak sarankan kepada pihak jawatankuasa masjid, perluaskan tadarus Al-Quran. Perluaskan, pergiakkan tadarus Al-Quran. Buat halaqah-halaqah Al-Quran. Carilah kepala-kepala halaqah kita, buat 2-3 halaqah, situ satu grup, sini satu grup. Imarahkan masjid kita dengan Al-Quran. Dan kalau bolehlah, kalau ada tadarus, ada, kalau ada tazkirah apa, fokuskan kepada Al-Quran. Al-Quran. Baca Quran terjemuhnya, tadaburnya. Alhamdulillah. Ucapkan taniah kepada jawatankuasa masjid yang sememangnya memperkasakan Al-Quran. Perkasakan kuliah-kuliah ilmu. Dan kita kena sambut tuan-tuan, kita kena sambut. Sekarang ni tuan-tuan, banyak masjid di Kelantan ini, khususnya di kawasan Kota Baru, telah melancarkan subuh seperti Jumaat. Subuh seperti Jumaat, mana nak kerah biar pakat mari-mari subuh di masjid. Amogi ke masjid Kuala Lumpur amat. Tok Imam dia kata, biasa kat masjid ni ada 2-30 orang begitulah. Dia tu kasa pun rancang bincang wakranu biar ramah ni masjid kita. Lalu dibuatkan program lancarkan subuh seperti Jumaat. Semua pakat kempen. Adalah dia punya program. Masya Allah, nyomari orang kata dia pah keluar. Melimpah. Sebab itu tuan-tuan, boleh buat. Kita boleh buat. Di kapal undai ni semua waris-waris tuan-tuan berlaku. Pakat cuih, pakat rayak, mari kita pergi masjid. Kita pakat berjemaah. Lama dah kita duduk semayang sore di rumah. Lama dah kita tak buka Quran. Lama dah kita tidak bersujud di masjid di subuh hari. Maka mari kita pakat mari masjid. Tuan-tuan keruh sendiri. Pakat keruh, waris-waris. Sahabat handai kita pakat mari berjemaah di masjid. Kita bukan saja nak masuk syurga sore-sore kita. Kita nak masuk ramai-ramai seremon ahli-ahli jemaah. Wari-wari kita nak masuk dalam syurga belaka. Maka peringatan demi peringatan adalah kita subur antara satu sama lain. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, sesiapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sesiapa yang merendahkan, menghinakan, tak pedulikan Al-Quran, dia tak akan dipedulikan oleh Allah di hari akhirat nanti. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, alaika bitilawatil Quran wazkurillaha azza wa jalla fa innahu zikrul laka fis samai wa nurul laka fil ardi.
Rawahul Baihaqi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yakni bersabda kepada Abu Dzar, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini dua perkara. Yang pertama sekali, Nabi beritahu, alaika bitilawatil Quran. Alaika ni maknanya tanggungjawab kamu. Kamu kena ambil tanggungjawab, kamu kena ambil berat, dan kamu kena rasa satu kewajiban kamu kena baca Quran. Bukan dia pilihan. Saya berkata pilihan nak baca ke tak, memang kita kena ambil tanggungjawab. Kalau tak baca Quran, biar kita berasa rugi, biar kita berasa nyesal kerana kita tak buka Quran pada hari ini. Alaika bitilawatil Quran, jadi tanggungjawab kamu baca Quran. Ndaklah kamu wajibkan, tentukan kamu baca Quran. Wazkurillah, dan ingatlah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya zikrul laka fis sama, sesungguhnya apabila kamu berzikir pada Allah Ta'ala, kamu akan disebut-sebut nama kamu di langit oleh para malaikat. Wa nurul laka fil ardi, dan merupakan cahaya bagimu di bumi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah berfirman, sesiapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, yakni berzikir dalam hati, maka aku ingatkan padanya pada zatku. Sesiapa yang menyebutkan, yang menyebut nama Allah, berzikir pada Allah dengan cara kuat ataupun di hadapan khalayak ramai, mengingatkan Allah, menyebut nama Allah di hadapan khalayak ramai, aku akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Ini hadis Al-Qudsi. Bermakna tuan-tuan, Allah sebut nama kita. Bila kita banyak zikir pada Allah, maka Allah Ta'ala akan sebut nama kita. Para malaikat akan mengenali kita. Ada seorang lelaki yang mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang ke Madinah nak jumpa dengan Nabi, tapi tak berkesempatan. Kerana dia jauh, penempatan dia jauh daripada Bani Qarn, ataupun digelar sebagai Uwais Al-Qarn. Mari nak jumpa dengan Nabi, tiba-tiba Nabi tak ada di rumah, dan dia pun berkirim salam, berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang berita dia mari ke Madinah nak jumpa dengan Rasulullah, tetapi dia terpaksa bergegas pulang kerana dia punya seorang ibu yang sangat uzur, yang telah tua. Nak balik jaga ibu, tak ada tunggu Rasulullah dah, nak balik sekarang. Setelah dia pergi, tak lama kemudian Rasulullah pun pulang, Aisyah pun beritahulah tentang perwatakan lelaki ini. Rasulullah pun mengisytiharkan lelaki itu adalah yang masyhur di langit. Di bumi dia tak dikenali, tetapi semua malaikat kenal dia, malaikat di langit kenal dia.
telah wais al-qarni. Selalu dia berzikir kepada Allah, selalu dia menyebut-nyebut selawat dan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada ibunya, maka malaikat langit semua kenal. Di bumi orang tak kenal dia sebab dia hanya pengembala ataupun jadi orang yang duk curupuk wi makan, ambil upah wi makan kepada kuda, wi makan kepada unta begitu. Dia tak di tak disebut nama dia. Orang tak kenal dia. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan daripada dua hadis yang kita, tiga hadis yang kita baca pada malam ini, pertama sekali puasa. Marilah kita berazam untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini pada sebaik-baik mungkin. Oleh itu tunaikan pengisian puasa itu dengan banyak baca Quran. Banyakkan baca Quran, tadabbur akan maknanya, tadarus Al-Quran dan baca juga Quran di rumah kita. Yang ketiga ialah perbanyakkan zikrullah, berzikir. Antara zikir yang dianjurkan ialah la ilaha illallah, dan perbanyakkan istighfar, dan perbanyakkan minta syurga, banyakkan minta dijauhkan daripada api neraka. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu zikir di sepanjang bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Insyaallah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala urusan kita dan menerima amal-amal ibadah kita. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang digandakan amalan pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa tawfiqan hasana wa taubatan nasuha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.